بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan kita lanjutkan pembahasan kita Masih melanjutkan materi-materi yang ada di dalam kitab Muharramat nabi bihannas, perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia, ataupun di dalam buku terjemahannya bagi siapa yang sudah punya, di sana diberikan judul, dosa yang dianggap biasa, dan pembahasan berikutnya yang ada di dalam kitab ini setelah pertemuan, pembahasan atau pertemuan yang telah lalu kita sebutkan salah satu di antara perkara-perkara yang diremehkan oleh manusia dari perkara haram yaitu aklul haram memakan dari harta yang haram yang berikutnya kata beliau <coughs> syarbul khamar atau syarbul khamri walau qatrah wahidah ya syarbul khamri walau qatrah wahidah mengkonsumsi ataupun meminum minuman keras khamar walaupun hanya setetes walaupun hanya satu tetes jika benar itu adalah khamar sesuatu yang diharamkan oleh syariat maka ini termasuk perkara yang haram ya termasuk perbuatan dosa besar yang banyak diremehkan oleh manusia sehingga beliau memberikan pembahasan ini dalam kitabnya syarbul khomri walau kotrah wahidah meminum khomar meskipun hanya setetes beliau langsung membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita dapati dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90 di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhaladina amanu innama al-khomru wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar ataupun minuman keras meminum minuman keras al khamru ataupun diterjemahkan dengan minum arak ataupun yang semisalnya wal maisir berjudi wal ansab berkorban untuk berhala wal Azlam mengundi nasib dengan panah ataupun dengan anak panah rijusun merupakan perkara yang kotor rijes perbuatan keji min amali syaitan termasuk pekerjaan ataupun amalan syaitan fajtanibuhu sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhinya fajtanibuhu jauhilah kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun agar kalian beruntung Kemudian kata beliau wal amru bil ijtinab huwa min aqwa id dalail. Wal amru bil ijtinab huwa min aqwa dalail ala tahrim. Wa qad qarana al khamra bil ansab wa hiya alihatul kuffar wa asnamuhum falam tabqa hujjatun liman yaqulu innahu lam yakul huwa haram wa inna ma qala fajtanibuhu. Jadi kata beliau di dalam ayat ini di sana terdapat satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menjauhi wajitan ibuhu. Sehingga kata beliau, al-amru bil ijtinab, al-amru huwa min dalail ala tahrim. Justru kalimat ataupun perintah menjauhi ini termasuk dalil yang paling kuat untuk menunjukkan keharuman perkara tersebut. Jadi ketika disebutkan jauhilah di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memerintahkan untuk menjauhinya, ini merupakan dalil yang paling kuat untuk menunjukkan haramnya perkara tersebut karena diperintahkan untuk menjauhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan pengharaman khomar ini dengan al-ansab. Apa itu al-ansab? Kata beliau wahia, "Alihatul kuffar wa asnamuhum." Al-Ansab merupakan sesembahan-sesembahan orang-orang kafir, patung-patung atau berhala-berhala mereka. Sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang mengatakan Allah kan tidak mengatakan haram di sini. Akan tetapi Allah hanya mengatakan fajitani buhu, jauhi. Ini tidak menunjukkan keharaman. Maka para ulama mengatakan justru kalimat al-ijtinab ini menunjukkan akwad dalail ala tahrim, ini merupakan dalil yang paling kuat menunjukkan perkara itu jelas keharamannya karena diperintahkan untuk menjauhi walaupun tidak disebutkan Allah tidak mengatakan haram tidak menggunakan kalimat haram kan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fajitanibuhu walaupun sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan seluruh perbuatan ini al wal-Maisir wal ansab wal azlam rijas, perbuatan keji. Bahkan disebut juga min amali syaiton Ya termasuk perbuatan Perbuatan syaiton Di dalam <coughs> Pembahasan Al-Kabair yang pernah kita sampaikan Ya beberapa tahun yang lalu Di awal pembahasan tentang dosa-dosa besar Kita mulai dengan kitab Al-Kabair Ini juga sudah kita jelaskan sebenarnya kan gitu ya tapi di sini dalam kitab ini penulis juga menyebutkan tentang syarbul Homer ini yaitu meminum minuman keras walaupun hanya setetes maka ini termasuk dosa besar. Taib, jadi jelas ya. Jadi berdasarkan ayat ini ini menunjukkan keharamannya khamar tersebut. Kemudian yang berikutnya kata beliau wa qad jaa al wa'idu fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam liman syaribal khamra fa an jabir marfu'an inna ala allahi azza wa wajalla ahdan liman yashrubul muskira wa ayyasqiyahum min tinatil khabal Dan sungguh telah datang ancaman di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meminum khamar ini, mengkonsumsi khamar. Riwayatnya dari Jabir secara marfu disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji bagi orang-orang yang meminum khamar. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji bagi orang-orang yang yang meminum khamar. Ini yani meminum sesuatu yang memabukkan, liman yashrabul muskir. Orang-orang yang meminum sesuatu yang memabukkan. <coughs> Dan janji Allah Subhanahu wa taala ayyaskiyahu min tinatil khabal. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum pencandu khamar tersebut dengan tinatul khabal, Kalu maka para sahabat pun berkata, Ya Rasulullah, wa Apakah yang dimaksud dengan tinatul khobal? Kala ahlin nar, au ahlin nar. Maka Nabi saw menyebutkan bahasanya tinatul khobal yang akan diberikan kepada para pencandu khomar ini pada hari kiamat ini merupakan keringatnya penduduk neraka ataupun kotoran-kotoran penduduk neraka. Ya, keringatnya penduduk neraka ataupun kotoran cairan dari tubuh penduduk api neraka. Nam demikian. Jadi ini yang dimaksud dengan tinatul khabal bagi orang-orang yang meminum khamar semasa di dunia. Nam, kemudian riwayat yang lain yang menunjukkan ancaman bagi para peminum khamar ini adalah riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas secara marfu. Di sana disebutkan man mata mudu binu khamar Allah <coughs> Kata Nabi SAW Barang siapa yang meninggal dunia Dalam keadaan ya Mudu minul khomar Dia kecanduan khomar Minum khomar Maka sesungguhnya Dia akan bertemu dengan Allah subhanahu Wa ta'ala Dalam keadaan Sebagai seorang penyembah berhala Ya, jadi barang siapa yang meninggal sebagai peminum khomar ini dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti penyembah berhala. Ya, ka'abidil wasan ini maksudnya bukan dia keluar dari Islam ya. Bukan maksudnya dia itu seperti orang musyrik alias murtad, akan tetapi dosanya hampir sama, kondisinya hampir sama seperti orang-orang musyrik, seperti penyembah berhala. Nah, itu kondisi orang-orang yang meminum khomar tersebut untuk menunjukkan besarnya dosa bagi orang-orang yang meminum khamar ini. Dan mungkin di sana banyak hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau <coughs> yaitu tentang ancaman orang-orang yang minum khamar ini. Nah, Ya, dengan beberapa dalil tadi ya cukup bagi kita untuk mengetahui betapa besarnya ancaman bagi orang-orang yang meminum khamar ini apakah itu dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian selanjutnya kata beliau. <coughs> Saya lagi batuk nih. <coughs> selanjutnya kata beliau, wa qad tanawwa'at anwa'ul khumur والمسكرات في عصرنا تنوعا بالغا وتعددت أَسْمَاءُهَا غريبة وأعجمية فأطلقوا عليها البيرة والجعة والكهول والعرق والفتكة فتكة ممكن يعني دي مقصود والشمبانية وغير ذلك يا وغير ذلك. Jadi kata beliau Sungguh. jenis-jenis minuman keras khususnya di zaman sekarang ini yaitu minum-minum minuman yang memabukkan di zaman sekarang ini jenis-jenisnya itu banyak sekali ya jumlahnya penamaannya ada yang kita dapat di penamaannya itu dengan menggunakan nama-nama <tuh> lokal dengan menggunakan nama-nama asing ataupun yang semisalnya kemudian mereka menggunakan nama-nama tersebut seperti albiroh bir mungkin ini ya Ya saya tidak tahu ini wal-kuhul. -ja ah, wal Al-ja'ah mungkin semacam whisky begitu ya, Alkohol Ya walfutka Walshambaniya Ini jenis-jenis anu Sampanye kah gitu ya Hah Iya Dalam bahasa Arab beliau ngomongnya ini Wagaru Atau yang semisalnya Jadi beliau menyebutkan bahwasanya Sekarang orang membuat minuman keras Itu tidak menyebutkan khomar lagi akan tapi dengan menggunakan nama-nama nama-nama asing, nama-nama yang lain. Yang intinya penamaan-penamaan seperti ini bisa menyebabkan orang terkecoh. Kan gitu ya, terkelabuhi sehingga menganggap bahwasanya minuman-minuman tersebut tidak lagi ya merupakan minuman keras ataupun minuman yang diharamkan di dalam Islam. وظهر في هذه الأمة السنف الذين Bahkan Nabi SAW Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya bagaimana di tengah-tengah umat ini akan muncul orang-orang yang akan menggunakan nama-nama yang asing, menggunakan nama-nama atau istilah-istilah baru ya untuk menamai khomar tersebut. Nabi SAW bersabda la yashrabanna nasun min ummatil khomra. Sungguh ada sekelompok manusia dari umatku ini yang meminum khomar yusammuna ismiha. Akan tetapi mereka menamakan khomar itu bukan dengan namanya, bukan lagi minuman keras, minuman memabukkan, enggak dikasih nama minuman minuman haram kan begitu ya akan tapi dikasih nama nama yang lain ini seperti yang disebutkan oleh beliau tadi al birah al jaah al kuhul al al shambania ataupun yang semisalnya nah demikian jadi hadis tadi diriwayatkan oleh oleh al imam ahmad bagaimana nabi saw ya menyebutkan bahwasanya akan muncul nanti di tengah-tengah umatku ini sekelompok manusia orang-orang yang mengkonsumsi khamar ataupun membuat khamar tapi tidak menyebutkan ya nama khamar itu lagi. Taib. bukan fitdin rahimani rahimakum Allah wa iyyakum jamian. Fahum yutlikuna alaiha mashrubati ruhiyah badalan min al khomar, ya tamwihan wa khidaan. Yukhadi'una Allah wa alladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun Jadi mereka menggunakan nama-nama tersebut Ya dengan menggunakan masyrubatin ruhiyah apa gitu ya, minuman rohani katanya. <kuh> Masya Allah. Badalan minal khomer sebagai pengganti nama khomer dikasih masyrubat ruh ya ruhiyah minuman minuman rohani kan gitu ya bisa e, menyenangkan menggembirakan jiwa. Nah hanya sebatas untuk tamwihan wa khidaan melakukan penipuan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam surah al-Baqarah disebutkan yukhadi'unallaha walladziina aamanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman tidaklah mereka menipu kecuali mereka hanya sebatas menipu diri mereka sendiri tanpa mereka merasa Nam demikian ya khana din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an wa qad ja'at asy-syari'ah bid-dhabitil 'azim Hmm. Ya samul amra wa yaqta'u dabi rafitnatit tala'ub wa huwa ma ja'a fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram rawahu muslim. Baik, selanjutnya kata beliau, ya justru kita dapati syariat Islam ini telah memberikan definisi yang sangat ya definisi yang sangat agung satu kaidah yang sangat agung tentang bagaimana mengukur sesuatu itu apakah khamar, apakah bukan khamar, apakah sebagai minuman keras ataukah tidak. Sehingga akan membuat jelas permasalahan dan bisa ya menepis ataupun menghilangkan dan memotong tipu daya orang-orang yang ingin membuat fitnah di dalam permainan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena mungkin sebagian orang melakukan penipuan kemudian mereka ingin membuat tipu daya memfitnah manusia dengan memberikan nama-nama yang bukan lagi nama khamar tersebut sehingga orang pun menganggap ini bukanlah minuman keras ini bukanlah minuman yang diharamkan maka kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan satu kaidah yang mana dengan kaidah ini akan ketahuan manakah itu khamar manakah yang bukan khamar walaupun namanya sudah dirubah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Dalam riwayat yang lain disebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Jadi ini kaidahnya bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan maka ya yang memabukkan itu adalah haram. Ya kullu muskirin khamrun. Apa saja yang membuat seorang itu ya mabuk maka itulah khamar dan khamar itu adalah haram kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap khamar itu adalah haram sehingga kata beliau di sini fakullu aqla wa askarahu fahuwa haram qaliluhu wa katsiruhu maka dengan ini juga segala sesuatu yang bisa menutup akal seseorang ataupun menjadikan seorang itu mabuk maka perkara tersebut atau minuman itu adalah haram sedikit ataukah banyak ya sedikit ataukah banyak <tuh> selama dia bisa menjadikan orang-orang mabuk ya menutup akalnya maka itu adalah khamar dan ini diperkuat lagi dengan sabda Nabi SAW alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud Nabi SAW bersabda ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram apa saja yang dalam jumlah yang banyak itu bisa memabukkan maka sedikit saja walaupun tidak mabuk itu adalah ha? haram. Itu dia, kan gitu ya? Itu kaidahnya. Apa saja yang jika dia diminum dalam jumlah yang banyak mabuk, maka sedikit saja walaupun cuma nyicipin kan gitu ya, setetes saja, maka itu adalah perkara yang haram. Makanya dalam judulnya beliau menyebutkan khomri walau qatrah wahidah. Dosa besar di antara dosa yang diremehkan, perkara haram yang diremehkan adalah meminum khomar, walaupun hanya Setetes karena berdasarkan hadis ini juga, tatkala minuman tersebut diracik dan dibuat memang untuk memabukkan, ya, untuk memabukkan, maka walaupun dia diambil sedikit, dikonsumsi sedikit akan menjadi haram, dihukumi sama seperti meminum dalam jumlah yang banyak. Sehingga, kata beliau, ya, di sini terakhir, ya, beliau mengatakan wa mahma ta'addadatil asma wa ikhtalaf ya wa ikhtalafat fal musamma wahid wal ma'lum ya walaupun namanya yang berjumlah banyak kemudian berbeda-beda ininya jenis ini jenis ini maka selama yang dinamai dengan satu kaidah tadi maka hukumnya sudah dimaklumi karena di masa Nabi SAW itu khomar juga tidak hanya terbuat dari anggur saja Ya, bahkan dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan inna minal bur khomran, wa ya wa minat tamar kata Rasulullah. Ya, wa minal Jadi banyak uh, tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan yang bisa dibuat untuk ya khamar. Sehingga Rasulullah mengatakan sesungguhnya khintah gandum itu bisa dibuat khamar. Madu itu bisa dibuat khamar. Ya, kemudian Uh, gandum apa uh, anggur bisa dibuat khamar kurma bisa dibuat khamar kata nabi salllahulaihi wasalam naam demikian ikhwani fiddin rahimani warahimakumllah wiyakum jamian Kemudian selanjutnya kata beliau akhiron yang terakhir kata beliau fahadihi mauizatun mina nabi sallallahu alaihi wasallam khumur yang terakhir ini merupakan mauizah merupakan wujangan dari nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para peminum khamar qala alaihi salatu wassalam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man syaribal khumra wa sakara lam tuqbal lahu salatu arba'ina subahan Barang siapa yang meminum khamar kemudian dia mabuk maka tidak diterima solatnya selama 40 subuh 40 pagi maksudnya 40 hari ini wa in mata dakhalan nar dan jika dia mati ya dengan sebab itu karena dia masih meminum khamar masih men, e, pecandu khamar maka dia akan masuk ke dalam api neraka fa in tabata taballahu alaih tapi jika dia bertobat maka Allah pun akan menerima taubatnya wa in ada fasyriba fasaqara lam tuqballahu salatu arba'ina subahan setelah tobat kemudian dia ngulangi lagi minum lagi mabok lagi kan gitu ya maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 40 hari fa in mata dakhalan nar jika dia mati maka akan masuk dalam api neraka fa in tabata billahu alaih jika dia bertobat lagi Allah pun akan menerima tobatnya wa in ada fasyariba fasakara lam tuqbal lahu sholatu arba'ina sabahan jika dia kembali mengulang lagi, mabuk lagi, minum khamar lagi, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Fa in mata dakhalan nar jika dia mati maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Fa in tabataballahu alaihi jika dia bertobat maka Allah pun akan menerima tobatnya. Wa in ada kana haqqan alallahi ayyaskiyahu min radghatil khabal yaumal qiyamah. Ya jika dia kembali lagi minum khamar lagi, mabuk lagi maka dia berhak untuk mendapatkan minuman yang akan Allah suguhkan nanti pada hari kiamat berupa Rod Ghatul Khobal ya berupa radghah khabal apa itu kata para sahabat qalu ya rasulullah wa ma radghatul khabal mereka pun berkata wahai rasulullah <coughs> apa itu radghatul khabal maka beliau pun bersabda ya asara ahli nar ya kotoran para penduduk api api neraka ya kotoran-kotoran penduduk api neraka Nah demikian ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ini juga merupakan dalil yang terakhir yang boleh sebutkan di antara eh, ancaman bagi orang-orang yang meminum khomar, ya ini salatnya tidak tidak diterima selama 40 40 hari, ya, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Jika dia mengulangi lagi, maka diberlakukan dengan hal yang serupa akan tapi jika dia terus terus ya sehingga dia menjadi seorang mudminul khomar, sebagai seorang pencandu khomar, karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la jannah mudu binul khamar tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang kecanduan minuman keras. Naam mi ya khanifuddin rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Maka dari sini bisa kita dapati bahwasanya bagaimana keadaan para peminum-peminum ya minuman keras tersebut <tuh> sebagaimana yang kita ketahui di muka tadi ancaman-ancamannya. Akan tetapi ini tidak hanya sebatas ya uh, Minuman khamar yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas apa yang dibuat dari anggur ataupun semisalnya, akan tapi Nabi saw telah menyebutkan satu kaidah tadi yang disebutkan segala sesuatu yang memabukkan maka itu adalah khamar, ya maka uh, setiap khamar itu adalah haram, ya setiap khamar itu adalah haram. Dan yang dikatakan khamar ini seperti yang disebutkan oleh uh, Umar bin Khattab ketika dia berkhutbah, ya ketika dia berkhutbah. Maka Umar bin Khattab mengatakan al khomru ma khomarul aql Bahwasanya yang dikatakan khomar itu adalah sesuatu yang bisa menutup menutup akal atau bahasa kita mabuk. Tapi mabuk yang dimaksud di sini mabuk ya gitu ya. Jadi bukan mabuk seperti orang mabuk anu kan gitu ya. Kadang ada juga orang mabuk karena alergi karena satu bau mabuk. Bukan mabuk itu kan gitu ya. Akan tapi memang benar-benar dengan sebab khomar tersebut. Nah demikian. Ini merupakan uh, satu ya dosa besar di dalam Islam ataupun perkara yang haram dalam Islam ini yang harus diwaspadai yaitu minum khamar walaupun itu hanya setetes. Ya mungkin kita cukupkan dulu ya, uh, karena memang pembahasan ini juga pernah kita sampaikan gitu ya di dalam kitab Al-Kabair. Ini mungkin sebatas mengulangi kembali dan mengingatkan kembali apa yang pernah kita sampaikan ataupun pernah mendengar pembahasan ini dari para asatid yang lainnya. Iya, mungkin ada yang bertanya silahkan. ya yeah. <coughs> <coughs> yeah. <Yes>. Gimana hukum? <coughs> ya bagaimana Hukum alkohol yang terdapat di sebagian obat ya. Para ulama juga berbeda pendapat di dalam menentukan alkohol ini, apakah dia masuk kepada khamar ataukah dia bukan khamar ya alkohol. Karena menurut para ya pakarnya sendiri gitu ya, artinya mungkin dari sisi uh, kedokteran gitu ya alkohol itu yang nilai persentasenya 100% itu bukan memabukkan katanya. Ya, alkohol yang 100% bukan memabuk, bukan memabukkan, tapi kalau diminum bisa mematikan. Jadi hukumnya lain, kan begitu ya? Hukumnya lain. Sehingga Allah wa alam bishawab, saya lebih e, memilih pendapat para ulama bahwasanya khamar itu hukum asalnya bukan yang memabukkan. Akan tetapi dia memang dijadikan campuran sebagai pembuat khamar, kan begitu ya? Karena bukan 100% alkoholnya, paling berapa persen aja. Kan gitu ya, beberapa persen diambil alkohol kemudian dicampurkan dengan campuran lainnya, dengan air kah, atau dengan ininya, dengan yang dipermentasikan. Nah, sehingga dia menjadi satu minuman yang bisa memabukkan. Nah, kemudian bagaimana jika alkohol tersebut dimasukkan kepada sebagian obat dijadikan sebagai campuran kan gitu ya dijadikan sebagai campuran ya sama seperti kita melihat hukum asalnya Ketika dia bukan memabukkan maka ya sedikit atau banyaknya tidak berlaku hukum tadi. Karena Rasulullah mengatakan ma haram. Ya, sesuatu yang dalam jumlah banyak itu bisa memabukkan maka sedikit pun diambil itu akan haram. Paham kan? Ya seperti itu. Misalnya apa? Misalnya ya minuman keras seperti apa contohnya? Seperti vodka lah kan begitu ya. Atau merek yang lainnya. Nah itu kan jelas itu adalah minuman keras gitu ya khamar memang diracik dibuat untuk untuk mabuk. Nah ketika itu diambil walaupun cuma satu sendok ataupun cuma setetes diletakkan di makanan ataupun dicicipi maka itu ha? haram. Sehingga apabila alkohol tersebut diambil 20% misalnya, tidak 100%-nya. Karena sejauh yang saya ketahui nggak ada minuman keras itu alkoholnya 100%. Itu bukan minuman keras, itu alkohol 100%. Dia akan dicampur dicampur dulu, diambil 20%, diambil yang ininya sekian persen, sekian persen. Nah, diracik dia menjadilah dia khamar. Nah, ketika dia sudah menjadi khamar dari campuran alkohol, dari campuran mungkin ini, ini dan yang lainnya, maka jadilah dia khamar. Nah, itu yang tidak boleh di dipergunakan, tidak boleh diminum walaupun dia sedikit. Kenapa? Karena dia memang dibuat untuk untuk memabukkan. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Jadi demikian. Akan tetapi terkadang Terkadang kan begitu ya Walaupun kita tidak secara mutlak mengatakan Oh berarti nggak apa-apa dong Menggunakan alkohol tersebut untuk obat-obatan Kita tidak mengatakan demikian Kita lihat apakah memang Obat tersebut bisa memabukkan atau tidak <laughs> Kan begitu ya Apakah bisa memabukkan atau tidak Karena sesungguhnya Nabi SAW Di dalam beberapa hadis Antum bisa lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim Beliau melarang Jus Ya, kurma itu dicampur dengan jus anggur. Jangan kalian mencampur antara jus kurma dengan jus anggur. Kenapa? Akan terjadi reaksi khamar itu dikhawatirkan untuk pencegahan. Ya. Kita tidak mengetahui ternyata dia sudah terjadi reaksi khamarnya sementara kita menganggap ini perkara yang biasa sehingga dalam hadis itu banyak banyak sekali kita dapati, janganlah kalian mencampur antara jus anggur dengan jus kurma ataupun antara Campuran zabib kismis dengan dengan gandum air gandum jangan kalian campur akan tapi secara tersendiri nggak apa-apa jus anggur diminum dan itu pun jangan sampai bermalam-malam ini pencegahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pengetahuan kita kenapa karena minuman-minuman tersebut telah berubah menjadi khamar nah ini juga merupakan sedut dariah kehati-hatian sehingga kita tidak mengatakan oh nggak apa-apa obat dengan menggunakan alkohol hanya saja kita melihat apakah obat tersebut bisa memabukkan atau tidak kalau bisa memabukkan ya cari obat yang lain kan banyak obat kan gitu ya nah demikian wallahu a'lam E, maksudnya 40 harinya batal enggak gitu ya gugur enggak setelah dia tobat gitu hmm. iya salatnya sebelum 40 hari Iya, kalau rinciannya seperti itu Allah alam saya nggak tahu kan begitu ya. Tapi kalau dilihat dari zohir nasnya, zohir hadisnya, Bosanya ketika dia minum khamar tidak diterima salatnya 40 hari, ya tidak diterima selama 40 hari walaupun dia bertobat. <kuh> Bertobatnya tersebut hanya menggugurkan dosa minum khamarnya. Kan begitu ya. Akan tapi ya ibadahnya tersebut tetap tidak diteri diterima. Kan begitu ya. Wallahu <tuh> a'lam Bagaimana kalau rinciannya itu ya saya belum mengetahui sampai sejauh itu. Wallahu Yang lain mungkin Adapun mengkonsumsi makanan-makanan yang hukum asalnya mubah, kan begitu ya? Maka kembali kepada hukum asalnya mubah. Selama kita tidak mengetahui di sana ada tercampur dengan khamar, maka ya tidak mengapa, kan begitu ya? Artinya itu e, makanan yang halal, makan yang halal. Apalagi kita ketahui dia adalah orang-orang Muslim yang memasak masakan tersebut. Maka pada asalnya tidak perlu kita bertanya-tanya gitu ya menanyai ini kamu pakai apa pakai inikah pakai itu tidak perlu. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakala ahadukum ala akhihil muslim fa at'amuhu min at'amihi ya fal ya'kul wala yasalu anhu. Wa idaa wa insaqahu min syarabihi falyashrab wala yasalu anhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kalian mendatangi salah seorang saudara kalian yang muslim Kemudian menyuguhkan makanan dari makanannya kepada kalian, ya, maka hendaklah dia memakannya. Dan jangan dia bertanya-tanya, ini pakai apa pakai apa, kan begitu ya? Ataupun dia menyuguhkan minuman dari minumannya, maka hendaklah kalian meminumnya dan tidak perlu kalian menanyakannya. Ini pakai apa pakai apa. Kecuali memang, ya, kan begitu ya, diketahui bisa didapati dan memang menjadi kebiasaannya, dia suka mencampur makanan itu dengan dengan khamar. Tapi kalau memang makanan itu sudah dicampur dengan khamar ya tidak boleh dimakan. Karena berdasarkan hadis tadi. Ya. Jadi ma askaru katsiruhu fa qaliluhu haram. Yaitu suatu yang banyak itu memabukkan maka yang sedikitnya saja tidak tidak boleh dicampur ke dalam makanan. Tidak boleh dicampur ke dalam makanan. Nam demikian. Bahkan Nabi sallallahu wasallam pernah diberikan masakan <tuh> ya dari seorang wanita Yahudi Ya seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya Anna Yahudiyah atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumah. Pernah seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi membawa kambing yang sudah dimasak tapi dikasih racun. Ya, dikasih racun dan beliau memakannya. Beliau memakannya. Kenapa? Karena sembelihan dan masakan orang Yahudi itu ha? halal dan ayatnya jelas utul kitab dan dibuktikan oleh Rasulullah sampai beliau keracunan ya keracunan kenapa karena orang tersebut ingin membuktikan ini benar nabi enggak kalau dia benar nabi dia enggak akan keracunan nah, ternyata terbukti sehingga sahabat pun mengatakan Rasulullah kami bunuh saja dia lah kata Rasulullah jangan kata Anas aku masih mendapati daging itu di rongga mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah demikian jadi kalau memang dia kembali kepada hukum asalnya tidak perlu bertanya kan begitu ya kecuali memang aglebiahnya kebanyakannya di tempat itu di kampung itu di restoran itu memang menggunakan bahan-bahan yang haram kan begitu ya maka jangan ya jangan makan di sana ya cari saja yang tempat-tempat yang jelas-jelas di sana tanpa ada keraguan ya tanpa ada syak di sana maka tidak mengapa nah demikian rahimani wa rahimakumullah ya bisa ya? Allah. Iya. Ya tidak boleh. Ada larangan memang khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh duduk ya di satu majelis di atas hidangan yudaru alihil khomar yang diedarkan di sana ada khomar tidak boleh kita duduk di sana kenapa karena dihukumi sama walaupun kita nggak minum iya yeah. ya yeah, pergilah dari situ kan begitu ya nah Allah alamisa Ya yeah, <tik> mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat Wa akhiru alhamdulillah Subhanakallahum bihamdika Asyadallah ilah ilah ant astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh